Ton, hari ini saya sedang di perusahaan bata. Kebetulan pas mengambil material ya, mengambil material untuk di salah satu project. Nih, buktinya saya di perusahaan, gih. Saya di perusahaan. Ya. Next kita akan bertemu kembali di project ya. Di project saya akan ketemu lagi sama semeton semuanya ya. Terus ikuti channel YouTube Undagi Bali. Oke, sip, siap. Oke, saya sudah sampai di project ya. Sekarang saya akan ke project. Waduh, panas sekali. Yuk, sekarang saya menuju proyek ya. Ini materialnya nanti diturunkan sama tukangnya ya. Oke. Ya, terus yuk jalan sana. Ya, yuk terus benar sampai di sana. Nah, ini saya mau ke proyek sekarang. Ya, ya, terus cepat benernya. Ya. Nah, ini rumahnya sekarang kelihatan ya. Nah, ini tukangnya ngapain nih? Oh, udah baru bongkar ya. Nah, ini perencanaannya mau bikin Bali-Bali, Sako Ulu ya. Ini prosesnya masih dalam proses membongkar. Nah, ini baru pasang Jogo Asu namanya, batarannya ya. Jogo Asu. Ini prosesnya, ini boplang ya. Untuk sket pasang benang, untuk memudahkan kita pasang pondasi nantinya ya. Nanti setelah pondasi ini terpasang, jadi akan ada plat di atasnya. Untuk memperkuat apa ya, ketahanan biar agak jebol, enggak jebol ya. Jadi satu ketika kenapa harus dipasang plat di atasnya ini nanti? Karena tanah itu dimanapun, tanah itu pasti mengalami titik jenuh namanya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun itu titik jenuh itu kan ada ya. Jadi ketika titik jenuh itu berproses, nanti tanah itu pasti turun. Nah, seperti itu. Ketika tanah itu turun, jadi efeknya biar tidak berpengaruh kepada lantai kita nantinya. Itu tujuannya ya. Biar gak turun ikut. Kadang-kadang kalau tidak diplat bisa retak ya, lantai bisa retak atau bahkan jebol. Kenapa? Karena mengalami tanah itu namanya titik jenuh. Nah, seperti itu. Nah, itu kan diplat. Nanti setelah terpasang ini akan langsung bata yang tadi itu, bata yang merah itu di plester. Ya, di plester dulu, kemudian baru dipasang batanya biar rapi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak tukangnya. Ayo sini, Bro. Biar dekat, Bro. Woi, semangat Pak tukang. Keren. Waduh, ini pekerja berat nih. Ya. Nah, ini rencananya kalau tidak ada rel melintang sekitar berapa ya? 2 bulan selesai ya. Karena kayunya sudah dirancang di rumah. Nah, seperti itu. Pekerjaan kayu sudah dirancang di rumah, untuk material bata misalnya itu memang harus prosesinya di sini ya. Pemasangan material bata tempel itu, bata steel Bali itu di sini ya. Kalau untuk setting ukiran kayu itu semua di gudang. Nah, seperti itu. Jadi pengaplikasiannya untuk kayunya itu cepat. Sekitar berapa ya? Aplikasinya sekitar 1 minggu selesailah, sudah sampai finishing. Jadi ini yang lama makan waktu di project, pasang pondasi, pasang steel Bali, ya seperti itu. Nah, next. Nanti coba dari sana, Bro. Nah, dari sana coba disorot dari sana ya, sampai biar kelihatan ininya. Ya. Next nanti. Nah, seperti itu. Nah, itu pinggirnya ya. Nah, next nanti seperti ini akan di juga direnovasi ya. Nah, nunggu biar selesai ini dulu, kemudian lanjut ke sini, kemudian lanjut ke sini nanti. Nah, ini lumayan. Nah, makanya diselesaikan satu per satu dulu.
biar gak seperti ini ya, berantakan. Jadi selesai satu, lanjut ke satu lagi, lanjut ke satu lagi, seperti itu. Ya, ini kegiatan saya di proyek. Nah, kalau kesalahan saya, memang seperti ini di proyek. Kalau di rumah, saya mendesain ya. Nah, untuk itu ketika Semeton berencana membangun Bali-Bali rumah modern, silakan hubungi saya, Inyoman Murdana. Saya siap mendesain rumah Anda, ya, rumah Semeton semuanya, bangun modern, bangun Bali, sanggah, puro, dan lain sebagainya, ya. Dari mendesain, dari tanah nol sampai mengerjakan proyek. Dari skala kecil sampai skala besar. Saya bisa menyelesaikan, ya. Saya banyak tim. Ah, seperti itu. Ada tukang kayu, ada tukang batu. Pokoknya semua komplit, ya. Dengan sungkan-sungkan, konsultasi silakan dengan saya, ya. Kontak di 081-337-436-246. Nah, kalau mau lihat background saya atau profil, silakan klik di bawah video ini. Nah, di bawah video ini ada tanda panah turun ya. Diklik aja, nanti akan muncul deskripsi. Nah, di deskripsi itu muncul profil saya ya, Inyoman Murdana. Nama, alamat, nama akun, alamat kantor, alamat rumah, semua ada ya. Termasuk juga perusahaan CP Mulia Bali Style ya, dan juga ide apa Ude Murdan Sangah. Desain Undagi Bali juga semua terlihat di sana ya. Dengan sungkan-sungkan hubungi saya ketika Semeton berencana membangun rumah, apakah modern ataupun tradisional Bali. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain project, atau barangkali saya akan berbagi juga di tutorial di pas waktu mendesain di komputer ya. Baiklah, Semeton semuanya, terakhirnya sinap dengan Pramo Santi. Om, Santi, 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 Om. Yes. Dah, saya jangan.